Ki, pertama bisa diceritain nggak? Ini kan cabur angkat besi ini jadi sejarah ya, dapat emas. Ketika melakukan di sana itu apa yang bisa Rizky ceritain gitu ke kita, bagaimana akhirnya bisa mendapat emas. Kemudian yang kedua, Pak Erik, izin Pak, datang sebagai IOC member, Menteri BUMN juga Pak, bagaimana melihat atlet-atlet kita bisa berprestasi dan mengukir sejarah. Satu lagi Pak, kalau boleh buat Pak Menpora Dito, Pak, ini dua cabur angkat besi dan panjat tebing jadi cabur yang sejarah buat Indonesia. Kedepannya bagaimana untuk menjaga konsisten ini di Olimpiade Los Angeles itu ya. Terima kasih. Ya, terima kasih atas pertanyaannya Mas. Ya, alhamdulillah medali pertama Mas ini buat angkat besi saya persembahkan buat Indonesia, tentunya angkat besi, PB PUBG semuanya. Saya juga sangat tidak menyangka karena saya bisa membuat mencetak sejarah baru ya buat angkat besi yang setelah beberapa tahun baru bisa menyumbangkan medali emas. Dan ini terutamanya perjalanan saya dan awal saya untuk mendapatkan medali emas, dan kedepannya insya Allah saya akan pertahankan medali emas ini buat angkat besi dan Indonesia.